syarat utama, dia mengaku sebagai Tuhan. Kenapa dia mengaku sebagai Tuhan? Karena lemahnya keyakinan umat Islam saat ini, terutama mereka DKM-DKM yang ada di Pulau Jawa ini, takut dana votingnya hilang. Jadi takut mengatakan kebenaran yang sebenarnya, bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena apa? Karena Menteri Agama mengundurkan uang, mengundurkan dana pengelolaan masjid, hingga kebenaran diintervensi. Takut hilang uang, kampret. Memang enak melecehkan agama di Pulau Jawa. Karena apa? Karena kementeriannya ada di Pulau Jawa. Coba kalau di Aceh, di kampung saya, selesai. Coba kalau di Aceh, di kampung saya, pelecehan agama seperti ini, selesai. Umat Islam jangan hanya takdir. Hari ini kita semua masuk ke gunung, ini juga bisa, karena kita punya hak untuk masuk ke dalam. Cuma karena gak kuat, kita menghargai perwakilan yang ada ke sana, maka kita bertahan di sini, betul tidak? Sebenarnya hati ini tercabik-cabik, keyakinan kita dirusak. Aneh-aneh aja malu berdosa ngaku Tuhan. Karena apa? Karena dibiarkan ini terjadi. Masa si bin gak tahu, masa si polisi gak tahu, masa si perangkat-perangkat yang berkompeten semua gak tahu. Iklan kan lagi, lucu. Iklan apa lagi. Apa aja tugas mereka dikaji sama rakyat. Iklan lagi. Semua tergantung di umat Islam. Apabila kalian diam terhadap pelecehan-pelecehan iklan agama lagi. Tidak menutup kemungkinan panji-panji kampret di bawah nama dengan pedang sebetulnya ini akan ada hari kembali. Kementerian Agama jelas banyak meme yang beredar mengalirkan dana. Ini seperti semua apa ini sel. Kemana aja umat Islam di Pulau Jawa cuma segini doang yang datang. Takut dipecat kerja. FPI dibubarkan. FPI yang bermanfaat untuk umat dibubarkan. Ormas-ormas sialan banyak. Bagaimana mereka melecehkan umat Islam? Bagaimana mereka mengadu domba umat Islam? Tapi umat Islam masih nggak tahu, masih nggak sadar juga. Cepat bangun umat Islam, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan ngoceh di sosmed. Buktikan kita cinta sama agama kita. Saat ini agama sahabat Pancasila seperti tidak melindungi undang-undang lagi, sedangkan ketuhanan yang biasa itu peringkat pertama. Dengan membiarkan pelecehan yang mengaku Tuhan, maka kita berharap teman-teman jangan hanya diam, bangkit, sampaikan kepada jamaah-jamaah yang lain. Agama Islam jangan dilecehkan, umat Islam jangan dinistakan. Tempat inilah yang harus kita datangi, ataupun kita suruh turun dan kita bayar oleh pajak yang tiap bulan kita bayar, tiap tahun kita bayar. Bangkit umat Islam, bangkit, jangan kembalikan mimpi berharap. Ayo sama-sama berjuang. Berjuang mati. Ingat, berjuang mati. Rezim ini umat Islam seperti ini saja. Iklan lagi. Jangan banyak tolong umat Islam. Bangkit. Harusnya kalian gak seperti ini. Karena apa? Kita akan mati dengan agama. Bukan mati dengan pangkat jabatan kerjaan. Datang semua. Ngaku umat Muhammad, ngaku umat Nabi Muhammad. Agama dilecehkan diam aja. TKI sudah banyak di lingkungan kita. Bahkan sampai ditakkan diri ranah-ranah agama saja di permasalahan. Mereka lah TKI sebenarnya. Bangkit umat Islam, bangkit. Sebelum kalian habis tidak beragama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enaknya keluar. Wakilin atau keluar. Siap nunggu. Iya. Akbar. Tadi kita udah dengar ex-wali santri menyampaikan berbagai macam kebobrokan dari Al-Zaitun. Betul. Saya mau tanya, kalau itu disebut pesantren, pantas atau tidak? Pantas.
Kalau pondok pesantren menyiksa seperti itu, pantas atau tidak? Pantas. Pantas atau tidak? Pantas. Pertanyaan selanjutnya, kalau pondok pesantren yang tidak pantas seperti itu, terus disumbang, kira-kira ngawur atau tidak? Ngawur. Menyumbang gila atau tidak? Gila. Makanya kita datang ingetin biar jangan goblok mulu. Betul. Gak sampai di situ, bukan cuma nyiksa. Alip. Keluar langsung dari lisan Panji Gumilang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamnya Nabi Muhammad. Kalau mau tanya, ini penistaan atau tidak? Penistaan atau bukan? Al-Quran itu kalam Allah atau kalamnya Nabi Muhammad? Kalam Allah. Perkataannya Allah atau perkataan Nabi Muhammad? Firman Allah. Kalau Zaitun Panji Gumilang mengatakan Al-Quran perkataan Nabi Muhammad, itu penistaan atau bukan? Penistaan. Penistaan atau bukan? Penistaan. Nah, kalau penistaan harusnya dipenjara, betul? Betul. Tangkap si Panji. Tangkap si Panji. Sekarang sudah masuk laporannya. Laporan Bareskrim sudah masuk. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu aparat negara berani atau tidak. Betul. Kalau sudah dilaporkan tapi tidak diperiksa, tidak dijadikan status tersangka, tidak ditangkap, artinya Panji Gumilang ada yang nyara. Betul. Panji Gumilang ada yang backingin. Betul. Kalau ada yang backingin, pasti backingannya betul. Betul. Nah, sekarang sudah masuk, kita tinggal tunggu, kita tinggal lihat Panji Gumilang ini satu perguruan saudara dengan Ahmad Musaden. Tahu Ahmad Musaden? Tahu Ahmad Musaden? Tahu. Yang aku jadi nabi. Saya mau tanya, Ahmad Musaden sudah ditangkap atau belum? Sudah. Sudah di penjara atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Kalau Ahmad Musaden, Musaden? Hebat aparat negara bisa nangkep nabi. Saya mau tanya, kalau aparatur negara berani nangkep Ahmad Musaden, bagus atau tidak? Bagus. Bagus atau tidak? Bagus. Kalau sekarang setelah kita aksi 1-2 hari, Panji Gumilang ditangkep, setuju gak? Setuju gak? Setuju. Lu kok bilang Panji Gumilang menir? Emang namanya Panji Gumilang atau Gumilang? Gumilang. Gumilang atau Gumilang? Gumilang atau Gumilang? Gumilang. Saya bilang Gumilang. Sejadah 200.000 dijual 1 juta, yeay! Maling yang bukan? Maling! Maling yang bukan? Maling! Maling bohong? Maling! Betul! Makanya, sekarang saya mau dengar, andai kata sore ini atau besok, aparatur negara memvonis, menangkap Panji Gumilang, senang atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti aparat kerja atau tidak? Hukum atau tidak? Takbir! Oh, takbir! Aparat jangan giliran daripada ulama cepat ditangkap. Penista agama lama. Kacau atau tidak? Kalau polisi nggak berani, berarti ada yang backingin, betul? Oh. Ada yang backingin, pasti punya posisi tinggi, betul? Betul. Punya posisi tinggi, jangan-jangan punya hubungan dengan presiden. Kacau atau tidak? Kacau. Sama tanya Islam, siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap.